pertama mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya BPP yang baru, sekaligus pengukuhan kembali Bapak Isnaini Marzuki sebagai kepala sekolah di SDNU ini. Dengan harapan dan keinginan serta semangat yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan khususnya di lembaga pendidikan SDNU ini, amanah ini adalah amanah yang luar biasa, akan tapi sekali lagi bismillah nawaitu insya Allah dengan sinergitas, dengan kemauan yang cukup tinggi dan berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama, kekuatan yang baru ini diharapkan akan mampu menjadikan SDNU ini semakin baik, semakin bermutu, semakin menjadi tumpuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke SDNU ini. Dan ini adalah menjadi bagian dari semangat NU di dalam abad yang kedua ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini acara pengukuhan dan serah terima jabatan telah dilaksanakan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan kembali dari PWNU DIY yang telah mengamanahkan kami sebagai kepala sekolah untuk periode ketiga, karena SDNU per periode 2 tahun, jadi ini periode ketiga bagi kami. Semoga amanah ini bisa kami laksanakan dengan baik dan tentunya bisa memberikan lompatan kemajuan bagi SDNU Sleman Yogyakarta. Dan tentunya pada momen ini, selain kepala sekolah, ada ketua komite baru, kemudian ada juga pergantian pengurus BPP. Semoga ini juga jadi langkah baru bagi SDNU untuk menatap visi yang lebih jauh. Ya, harapan kami dengan dikukuhkannya komite sekolah, kepala sekolah, dan serah terima jabatan antara BPH dan BPP, kita bisa memajukan SDNU, bisa sinergi untuk mewujudkan cita-cita para pendiri SDNU, dan mimpi-mimpinya bisa terwujud sehingga nanti SDNU bisa lebih maju dan anak-anaknya berprestasi. Terima kasih.